Halo semua, gimana kabar teman-teman hari ini? Udah siap buat nyaksiin program kriminal terbaik setelah air? Biar gak kebanyakan basa-basi, yuk kita tonton Buser bareng saya, Yuliana Vonataba. Nah ini ada tanggapan keren dari Bareskrim Mabes Polri. Pabrik narkoba cair sama sabu yang digerebek. Pada Kamis kemarin polisi menggerebek sebuah rumah mewah di kota Semarang yang ternyata ini dijadikan rumah produksi dua jenis narkoba. Polisi ngamanin dua orang tersangka sebagai peracik serta barang bukti bahan baku pembuatan narkoba tersebut. Tim gabungan Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah di Jalan Ngesrep Barat, Kelurahan Trondol, Kota Semarang yang dijadikan sebagai tempat pembuatan narkoba. Dari penggerebekan itu, petugas menangkap dua orang tersangka, inisial PF dan F, serta menyita barang bukti, ribuan saset serbuk Happy Water siap edar, 3 kg sabu, bahan baku narkoba, dan alat produksi. Dari hasil penyelidikan, pabrik narkoba itu sudah berjalan selama 2 minggu di Semarang dan merupakan jaringan internasional. Beberapa bahan baku dan alat produksi didatangkan dari Cina, Hong Kong, Thailand, dan Belanda. Dalam 1 minggunya, pabrik ini mampu memproduksi 11 kg serbuk Happy Water atau sebanyak 2.000 saset dan 3 kg sabu. Dua merek narkoba jenis Happy Water itu merupakan bubuk yang efeknya seperti ekstasi dan sabu itu akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Dari bungkapan ini kita mengamankan dua tersangka yaitu PF dan F ya, yang perannya adalah sebagai pembuat atau peracik daripada sabu dan Happy Water ini ya. Namun barang bukti yang ada yaitu berupa 2 buah baju APD warna putih, 2 buah kulkas merek Aktil, kompor listrik, carrying water, cairan amonia full, merkuri seberat 10 liter, nasi riksa amonium algaman, serbuk putih dalam ember bertuliskan MDMA. Inilah bahan baku daripada narkotik. Kasus ini berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai terhadap sejumlah pengiriman beragam barang yang diduga zat kimia dari luar negeri untuk memproduksi narkoba yang dikirim ke Semarang. Kantor pelayanan utama Soekarno-Hatta mencurigai adanya beberapa pengiriman barang-barang yang berasal dari Cina dan dari Hong Kong. Jadi ada pengiriman dari Cina dan dari Hong Kong pada bulan Januari, Februari, Maret, dan awal April. Kita kerjasamakan dengan teman-teman dari Ditjen Narkoba Bareskrim untuk melakukan analisis bersama. Dari hasil analisis, setelah kita analisis ke 10 pengiriman tersebut, itu menjadi bahan baku lengkap untuk membuat sabu, metamfetamin, kemudian juga membuat MDMA dan juga bahan untuk membuat Happy Water yang tadi sudah disampaikan. Selain menangkap dua tersangka dan menyita barang bukti, polisi tengah memburu seorang bandar besar yang mengupah dua peracik narkoba. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Guys, kita nih kadang kudu waspada waktu ngelihat ada mobil yang terparkir dan gak bergerak sama sekali dalam waktu yang lama. Ini kejadian di Kuningan, Jawa Barat. Sesosok mayat dengan bekas luka mengerikan di bagian leher ditemukan di sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan raya. Warga sebenarnya udah curiga karena mobil diparkir sejak pagi hingga malam dan tak kunjung dibawa pemiliknya. Warga desa Jatimulya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dihebohkan dengan temuan mayat dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan raya. Saat ditemukan mayat itu sudah dalam kondisi mengenaskan dengan leher bersimbah darah yang sudah mulai kering. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh warga setempat sepulang sholat tarawih pada Kamis malam. Warga mulai curiga dengan keberadaan mobil minibus yang terparkir sejak pagi. 3 warga mendekati mobil dan melihat mayat yang sudah bersimbah darah di bagian leher. Salah satu warga bergegas melaporkan temuan itu ke perangkat desa dan Polsek Cidahu. Terus Bapak sempat lihat ke lewat kaca atau gimana Pak? Ya di sorot baterai. Oh, apa yang Bapak lihat waktu itu? Waktu itu lihat, loh, ada orang yang buru-buru lari. Kondisi orangnya gimana Pak waktu itu Pak? Gitu aja.
berdarah atau gimana kapal ini? Ya enggak, itu ya lihat darahnya aja. Oh gitu, lehernya gitu Pak? Enggak, lehernya bolong, saya lari. Oh gitu, seperti digorok itu Pak? Ya tahu. Oh gitu. Mendapat laporan warga, petugas kepolisian, tim Inavis dan penyidik Satreskrim Polres Kuningan datang ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi dan olah TKP. Pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan dugaan penyebab peristiwa yang terjadi di jalan provinsi perbatasan Kuningan Cirebon. Dari identitas yang ditemukan, korban berasal dari Bandung berjenis kelamin laki-laki berusia 30 tahun. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jatimulia, Kecamatan Cidahu, itu ditemukan adanya jenazah di dalam mobil. Jadi sementara kami dari Satreskrim Polres Kuningan bersama dengan Polsek Cidahu itu melaksanakan olah TKP dan kasus sementara masih dalam penyelidikan. Jadi kita tidak cepat-cepat untuk menyimpulkan adanya suatu peristiwa. Jadi langkah-langkah kita akan melaksanakan penyelidikan lebih dalam dulu. Jadi itu sementara. Barang bukti seperti kunci mobil, pisau cutter, dan lainnya diamankan polisi. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit 45 Kuningan untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat. Ada berita miris banget di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, guys. Jasad janin bayi diterlantarkan di sebuah tempat pembuangan sampah dan yang bikin ngeri udah diacak-acak sama binatang, guys. Ya ampun, kenapa sih orang begitu tega gugurin bayi? Kalau nggak bisa tanggung jawab ya jangan dibuat dong. Warga Desa Bulaksari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digemparkan dengan temuan janin bayi di tempat pembuangan sampah pekarangan belakang rumah Kamis dini hari. Yang lebih memilukan, janin bayi malang itu ditemukan warga dalam kondisi sudah diacak-acak ayam. Janin bayi ini kemudian dikubur warga di sebuah pekarangan rumah. Laporan temuan janin bayi itu ditindaklanjuti polisi dengan membongkar kuburan janin bayi itu. Polisi mendapati janin bayi dikubur hanya sedalam setengah meter. Atas nama Warjanatun, melihat adanya ayam matok-matok, dikira matok ikan atau rempelai yang dari ayam. Ternyata setelah dicek oleh Warjanatun, ternyata berupa janin bayi. Jasad janin bayi ini dievakuasi ke Puskesmas Bantarsari untuk diperiksa lebih lanjut. Memiliki berat 2 ons dengan panjang 15 cm, janin bayi ini diperkirakan baru berusia 3 bulan dalam kandungan. Untuk fisiknya kami mendapatkan sudah berbentuk seperti tubuh manusia tapi belum sempurna. Mata belum terbentuk, tangan dan jari tangan sudah terbentuk, kaki sudah terbentuk tapi jari kaki belum terbentuk. Untuk jenis kelamin belum kami bisa temukan saat itu. Hingga kini aparat kepolisian sektor Bantarsari masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Next informasi, kadang heran plus bingung kalau ngelihat suami istri ribut sampai celaka, apalagi sampai bakar-bakaran. Ngeri banget kan? Nah, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini suami nekat ngebakar istrinya yang lagi tiduran di kamar pada Kamis siang. Korban menderita luka bakar hampir di sekujur tubuhnya, guys. Oh my God, tega banget sih Mas, ya Allah. Ini bukan kebakaran biasa. Napak tembok, kasur, dan sejumlah benda-benda terbakar dalam rumah. Peristiwa yang terjadi di Desa Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini adalah pembakaran seorang wanita, Anissa Malikhatin, oleh suaminya Ari Baktiar pada Kamis siang. Akibat kekejian sang suami, korban menderita luka bakar hampir sekujur tubuhnya. Saat ini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon setelah diselamatkan warga yang diminta pertolongan oleh pelaku yang panik melihat istrinya diselimuti api yang berkobar. Sesaat sebelum peristiwa terjadi, tak ada kegaduhan dalam rumah yang dihuni Pasutri dan dua anaknya itu. Namun, tiba-tiba terdengar teriakan yang susul dengan kobaran api yang membakar tubuh wanita berusia 33 tahun itu. Saat warga menolong wanita itu, suami alias pelaku melarikan diri. Oh, istri waktu bapak masuk, istrinya udah di luar, Pak? Apa masih di kamar? Di luar kamar, ya, di sini. Udah di luar kamar. Di sini tuh, Pak. Tapi dalam kondisi kebakar, ya? Kebakar, udah bisa takluk, Pak. Saya selamatin. Terus di sini kebakaran lagi, saya bopong situ, Pak, keluar. Bawa keluar. Lukanya sekujur tubuh itu, Pak? Setubuh. Sebelum orang sini aja habis, ya, Pak. Tugas Inavis Satreskrim Polres Cirebon yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, pengambilan sampel dan kesaksian warga.
Polisi akhirnya bisa membekuk pelaku, sang suami Ari Baktiar, yang sempat kabur. Pembakaran terhadap istrinya diduga berlatar belakang cemburu. Peristiwa suami bakar istri, saat ini suaminya sudah kita amankan di Polresta Cirebon. Kemudian korban juga sudah kita bawa ke rumah sakit Mitra Plumbon. Dasarnya apa itu, Bang? Apa pembakaran itu motifnya? Sementara masih kita dalami. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan maraton terhadap pelaku untuk mengetahui motif pasti pembakaran terhadap korban. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Guys, ini nih pentingnya kita nggak main gebuk aja waktu ada orang mencurigakan di lingkungan kita. Karena bukan nggak mungkin orang itu nggak salah sebenarnya. Dia cuma ada di tempat dan waktu yang salah aja gitu. Kayak kasus yang satu ini, seorang pria parubaya ketahuan memasuki sebuah rumah warga di Batang, Jawa Tengah pada Jumat dini hari. Untungnya warga nahan diri nggak menghakimi pria itu. Terus kenapa dong doi sampai nyasar masuk ke rumah warga? Gending ah, pelayu. Seorang pria mengaku bernama Bustanul, warga kota Pekalongan ini, terpaksa diamankan warga Keramalan Kerangasem Utara Jumat dini hari. Pria itu kedapatan masuk rumah warga melalui pintu belakang rumah yang terdapat puluhan hewan unggas. Saat pertama kali diamankan warga, pria itu kelihatan linglung hingga warga akhirnya melepaskannya. Namun selang beberapa jam, pria itu kembali mendatangi lokasi yang sama dan kembali diamankan warga. Beruntung warga setempat bisa menahan diri tak menghakiminya karena merasa kasihan. Warga dikasih pertanyaan, jawabannya Enggak konsisten. Intinya alamatnya mana, pertanyaan jawabannya alamatnya A, alamatnya B, terus dilepas sama warga. Terus kami buntuti di pertengahan jalan, kami lepas. Setelah tidak lama kemudian kami pulang, kami para intinya dari warga ikut membuntuti. Ternyata dia balik lagi. Ada laporan dari warga, Pak, itu orangnya datang kembali. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, warga sudah tampak geram karena di lokasi itu beberapa kali terjadi pencurian hewan ternak. Ditanya agak linglung, orang kayak ya orang nggak sadar atau gimana tempat bang nggak tahu posisinya. Ditanya susah, nah, gitu. Selanjutnya kita koordinasi dengan Polsek Pekalongan Utara. Karena yang bersangkutan ngakunya orang panjang. Kemudian kita koordinasi dengan Pekalongan Utara, kemudian kita titipkan di Polsek Pekalongan Utara untuk hubungi keluarganya. Polisi akhirnya mengantar dan menyerahkan pria itu kepada pihak keluarga. Kasus ini ditutup karena tidak cukup bukti. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Guys, hati-hati selalu ya saat berkendara karena gara-gara kesalahan dan kecerobohan kita waktu nyetir ini bisa-bisa melayang nyawa orang lain. Sebuah truk yang mengangkut air mineral nabrak kendaraan yang lagi parkir depan sebuah pasar. Akibatnya fatal, guys. Sejumlah pengendara motor nyusruk ke kolong truk dan luka-luka. Tim blong. Kertek blong, kertek. Agi wae. Ya Allah. Kertek blong. Ya Allah, kang seneng gur ngisor. Ya Rabbi. Rekaman CCTV menggambarkan detik-detik kecelakaan terjadi dan cukup fatal karena sejumlah kendaraan bermotor bahkan pengendaranya yang jadi korban tergeletak di kolong truk. Peristiwa yang terjadi di sebuah jalan raya di kawasan Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah ini bermula ketika sebuah truk bermuatan air mineral yang tengah melaju di jalan turunan menuju ke arah kota Wonosobo lepas kendali dan menabrak kendaraan lainnya, sebuah mobil pickup yang tengah parkir di depan sebuah pasar Jumat pagi. Yang terlibat kendaraan yaitu satu unit kendaraan truk yang bermuatan air mineral, kemudian satu unit roda 4 L300 atau Siklon dan dua unit roda 2. Ada indikasi terdapat kelalaian dari pengemudi yang mana kondisi pengemudi belum mampu mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi laka lantas yang mengakibatkan terjadi 4 korban yang pada saat ini sedang dirawat di PKU Wonosobo. 4 pengendara motor luka berat maupun ringan akibat peristiwa ini dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Supir truk LKZ langsung diamankan polisi. Hingga saat ini kecelakaan lalu lintas yang terjadi itu masih dalam penanganan Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Wahyu Diono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah.
Bentar lagi lebaran nih guys. Nah saat ini berbagai persiapan lagi digarap untuk menyambut arus mudik lebaran 2024. Salah satunya ini mendirikan pos pantau media center di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dari pos pantau ini guys diharapin bisa ngebantu Pak Polisi ngejalanin operasi ketupat pengamanan arus mudik. Ini juga membantu awak media dalam peliputan di beberapa titik di lokasi tersebut. Pos pantau media center gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah ini merupakan satu dari empat lokasi yang didirikan oleh Mabes Polri dibantu pihak swasta. Selain untuk membantu para awak media yang menjalankan tugas peliputan, pos pantau tersebut juga digunakan petugas kepolisian dalam menjalankan operasi ketupat pengamanan arus mudik lebaran 2024. Gerbang tol Kalikangkung sendiri merupakan salah satu titik macet atau penumpukan kendaraan dari arah Jakarta. Terkait dengan bangunan pos pantau media center ini cukup membantu aparat kepolisian dan juga media terutama karena kita tahu bahwa sekarang ini sedang melaksanakan operasi ketupat candi 2024 yang sangat memerlukan pantauan dan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk masyarakat ini kan ada jalur mudik dan jalur balik. Ini biar masyarakat lebih tahu sehingga kebetulan di gerbang tol Kalikangkung cukup strategis untuk memantau situasi jalur tol. Sehingga kita sangat berterima kasih kepada Kencana yang telah turut membantu mensupport pos tersebut. Selain di gerbang tol Kalikangkung, pos pantau media center juga didirikan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Stasiun Tawang Semarang, dan Stasiun Gubeng Jawa Timur. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Oke guys, gak kerasa tayangan Buser hampir kelar nih. Buat yang pengen ngulang lagi nonton Buser edisi hari ini, gak usah khawatir. Buser masih bisa ditonton lewat TikTok Buser SCTV, plus YouTube Liputan 6 SCTV. Dan jangan lupa di subscribe ya guys. Terakhir, pesan dari saya. Waspada ya teman-teman, karena kejahatan selalu aja nemu celahnya. Yulana Fanatol pamit, sampai jumpa. See you.